Guys, stop, please, don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana Kemenhum, Kementerian Pertahanan di Indonesia telah mengatakan bahawa 80 unit KF-21 Brunei kita bungkus dan dikatakan langsung di mana pesawat tempur KF-21 Brunei ini sampai di Indonesia. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku guys, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar sana yang dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Kemenhum, Kementerian Pertahanan di Indonesia telah mengeluarkan satu statement di mana Kemenhum mengatakan bahawa 80 unit KF-21 Brunei akan dibungkus dan dikatakan 80 unit ini akan sampai terus di Indonesia. Wow! Biar betul guys, apa-apapun, jom kita tonton dulu video ini seperti biasa. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita ini guys. Apa-apapun, jom kita semak video ini. Apa ini guys? Unit KF-21. Banyak tuh. Halo Ben, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini pernyataan yang membagongkan lagi dari Wakil Kementerian Pertahanan ya kan. Jadi Wakil Kementerian Pertahanan mengatakan KF-21 tetap akan menjadi bagian sistem pertahanan udara Indonesia. Jadi buat netizen bejelot-bejelot, jangan khawatir, tenang, kita bungkus gitu. Kata Pak Wakil Menteri Menhan ini, Wakil Menhan Indonesia ya Bren, kita bungkus. Kemarin nggak tanggung-tanggung, Rafael kita bungkus ya kan. Selang Pak Muhammad Herindra bilang Rafael kita bungkus itu selang satu minggu, beneran di DP langsung Bren. Nah ini Pak Herindra lagi-lagi menyatakan pernyataan mencengangkan kayak Rafael kemarin. Pak Herindra sebelumnya 400 juga kita akan bungkus, sekarang KF-21 Brunei juga kita akan bungkus. Ini bilang malah di hadapan pejabat tinggi Korea Selatan waktu bertemu di Korea Selatan dalam acara ceremony of collaboration KF-21 di Saigon Airbase Pyeongchang Selatan Korea Selatan pada hari Rabu 28 September, jadi di depan pejabat-pejabat tinggi Korea Selatan. Pak Herindra ini cukup-cukup menarik lah kalau menurut pandangan mimin, yang mau dibeli apa biasanya langsung disampaikan, nggak pakai petaumpet. Tepuk tangan lah bagi Wakil Menteri Pertahanan Indonesia. Kalau nggak salah Bapak Herindra ini dari Kopassus dulu, Bren. Purnawirawan Kopassus. Usut punya usut, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Muhammad Herindra mengatakan jet tempur KF-21 Brunei memiliki nilai strategis dan akan tetap menjadi bagian dari sistem pertahanan udara Indonesia. Dikatakan keberhasilan uji terbang prototipe KF-21 merupakan bentuk nyata keberhasilan pengembangan pesawat tempur ini dan merupakan sebuah progres yang sudah lama ditunggu. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri DAPA atau Defense Acquisition Program Administration Mr. Om Dong Hwan, jadi disambut secara meriah. Dan usut punya usut yang wajib kalian ketahui, Indonesia boleh bersikap optimis bahwa suatu kelak bisa menggunakan KF-21 Brunei akan menjadi bagian dari sistem pertahanan udara Indonesia, ujar Wamenhan dikutip dari siaran pers Kementerian Pertahanan atau Kementerian Pertahanan Indonesia. Dan yang menarik perhatian, Bapak Wakil Menteri Pertahanan menambahkan program KF-KF-KF merupakan program pengembangan bersama yang dilaksanakan oleh kedua negara, yakni ROK dengan Republik Indonesia. Dijelaskan dalam seremoni tersebut, dijelaskan di depan pejabat umum Korea Selatan, bahwa perjalanan program kerja ini cukup panjang, diawali dengan penandatanganan Letter of Intent LOL oleh kedua negara pada tahun 2009 silam. Bisa kalian bayangkan pembuatan KF-KF ini dari tahun 2009 silam. Kemudian dalam proses kerja selama ini,
juga mengalami renegosiasi hingga akhirnya berhasil mencapai kesepakatan yang lebih solid pada November 2021 secara musyawarah ketika kedua pihak telah merumuskan kembali sebuah joint agreement, tulis dari Kementerian Pertahanan. Nah, pada tahun 2022, program ini sudah pada tahap engineering manufacture development atau EMD. Ini merupakan tahapan di mana sudah berhasilkan beberapa prototipe pesawat yang siap untuk pengujian terbang, ungkap dari Wakil Pertahanan Republik Indonesia. Wamenhan Indonesia, Bapak Muhammad Hirindra, menilai bahwa program pengembangan KFW-TFW merupakan salah satu program nasional yang memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia karena bertujuan memenuhi kebutuhan pesawat tempur TNI Angkatan Udara untuk periode 2025-2040. Jadi buat sahabat-sahabat bercanda ini, jangan harap pembelian KFW Indonesia ini ya tahun 2023 kita beli, 2024 kita beli. Jadi programnya jangka panjang ya, Bren ya. Seperti dikatakan Pak Muhammad Herindra ini, untuk kebutuhan TNI Angkatan Udara periode 2025-2040 seperti itu. Jangan gimana, Bren ya? Jangan cepat-cepat, enggak bisa buat jet tempur cepat-cepat, enggak bisa, Bren. Kalau yang cepat ya Rafale itu, kan pabriknya sudah jelas dan pembuatnya juga sudah jelas. Kalau KF21 Puroma ini masih tahap pengembangan. Jadi sabarlah kalian ini. Nah, dilanjut. Karenanya terkait proses alih teknologi yang telah disepakati bersama, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia mengharapkan agar dapat berjalan selaras dengan syarat operasional sebuah alat utama sistem persenjataan atau alutsista untuk mendukung cita-cita Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan industri pertahanan nasional. Nah, selain itu, program ini juga bermanfaat bagi peningkatan kemampuan sumber daya manusia kedua negara. Indonesia telah mengirimkan 37 personil engineer dan 2 personil pilot uji TNI Angkatan Udara yang bersertifikasi internasional untuk mengikuti kegiatan di Korea Selatan sebagai upaya proses alih teknologi. Jadi saat ini Indonesia telah mengirimkan 37 personil engineer atau mesin dan 2 pilot uji dari TNI Angkatan Udara. Jangan harap negara kita diam-diam pelongo-pelongo, enggak lah, Bren. Dia enggak semua itu disampaikan di umum lah, seperti itu. Wajib diingat ya, Bren. 37 personil engineer dan 2 pilot uji bersertifikat internasional. Nah, Indonesia menargetkan mengirim 100 personil engineer yang secara rotasi akan mengikuti program di Korea Selatan. Program ini telah dimulai sejak September 2021 dan diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2026. Bertempat di kantor pusat Korean Aerospace Industry di Saigon Air Base, Korea Selatan, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Herindra, juga sempat bertemu dan memberikan arahan serta semangat kepada 37 personil engineer dari Indonesia. Jangan anggap ini KF21 Borome gini-gini, enggak loh, Bren. Insinyur kita masih di sana, ada 39 orang. Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program pengembangan bersama pesawat tempur KFW-TFW atau yang sekarang dikenal dengan KF21 dan meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Republik Korea Selatan, tegas dari Bapak Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra saat bertemu dengan KAI di Saigon Air Base Korea Selatan pada hari Rabu 28 September kemarin. Dan Bapak Wamenhan juga diberi kesempatan bertemu dengan teknisi-teknisi engineer, 37 engineer dari Indonesia yang akan selesai pada tahun 2026 mendatang, Bren. Nah, dan di sana Bapak Wakil Menteri Pertahanan Indonesia melakukan uji terbang jet tempur KF21 yang akan memperkuat TNI Angkatan Udara lah, Bren. Bagi rekan-rekan semua, harap sabar. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut langsung terbang ke Korea Selatan. Kemenhan mengatakan bahwasanya KF21 akan tetap menjadi bagian dari sistem pertahanan udara Indonesia dan tetap kita akan bungkus, seperti itulah, Bren. Bungkus, guys. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar.
bungkus. Nah, friend, oke, sekian dulu video selama dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, and bye-bye. Guys, kalau kita tengok beberapa hari yang lepas ataupun beberapa minggu yang lepas, di mana seorang wakil daripada Kemenhub, yaitu wakil daripada Bapak Prabowo, telah sendiri pergi ke Korea Selatan dan melihat sendiri bagaimana perkembangan KF21 Brunei. Di mana disampaikan oleh salah seorang wakil Kemenhub pada ketika itu, di mana dikatakan sebanyak 80 unit KF21 Brunei akan dibungkus oleh Indonesia dan akan dibawa ke Indonesia. Tetapi jangan salah faham bahawa 80 unit KF21 Brunei itu bukanlah sekali datang. Bukan, guys. Di mana datangnya pesawat tempur KF21 Brunei ke Indonesia secara berperingkat. Di mana dikatakan pada tahun 2022, pada tahun ini mungkin ada beberapa unit yang akan sampai ke Indonesia dan dijangkakan sampai semua 80 unit itu sampailah pada tahun 2040 secara berperingkat, guys. Dan untuk makluman ataupun untuk semua yang menonton video ini sekarang, di mana dikatakan sebanyak 37 insinyur daripada di Indonesia telah pun dikirim ke Korea Selatan untuk menjalani latihan bagaimana untuk membangunkan pesawat tempur KF-21 Brunei. Dan sebanyak 2 orang pilot juga diterbangkan ke Korea Selatan untuk membawa ataupun untuk mengenali sendiri bagaimana sebenarnya KF-21 Brunei. Sebab sebenarnya kalau kita tengok pilot-pilot sebelum mereka menerbangkan pesawat tempur itu, mereka seharusnya tahu tentang selek belok apa yang berkaitan mengenai pesawat tempur yang mereka bawa itu. Statement yang dikatakan 80 unit KF-21 Brunei tidak mustahil Indonesia bakal mempunyai pesawat tempur KF-21 Brunei dalam masa yang terdekat. Dan dikatakan Kemenhub sendiri mengatakan bahawa KF-21 Brunei ini, walau macam mana keadaan sekalipun, dia tetap akan menjadi bahagian sistem pertahanan di Indonesia. Jadi kalau kita tengok, KF-21 Brunei ini pasti akan sampai di Indonesia. Bila dan masa bila, kita just waiting. Dan dikatakan sebanyak 80 unit, bukan sikit guys, 80 unit pesawat tempur KF-21 Brunei akan sampai di Indonesia. Mantap, syahbas kepada Kemenhub, Kementerian Pertahanan di Indonesia, sebab dapat membawa masuk begitu banyak sekali 80 unit ke Indonesia. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.